tuan-tuan dan puan-puan sekian, kita belajar ilmu tauhid, kita dihidangkan dengan dua dalil. Dalil naqli, iaitu dalil ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan dalil akli, dalil akal, logik akal. Ini saja. Ada satu dalil lagi tuan-tuan yang kita tak temui sekiranya kita tak belajar zikir. Bila kita belajar zikir, barulah kita temui dalil yang ketiga untuk mengenal Allah. Ya. Apa dalil yang ketiga ni? Saya gunakan istilah Arabnya. Dalil naqli itu ayatun makru'ah. Ayat-ayat yang dibaca, ayat Quran, hadis-hadis kursi. Dalil akli itu disebut ayatun mar'iyah. Dalil-dalil yang dilihat oleh mata kepala. Yang ketiga, ayatun mashhudah. Dalil-dalil yang dimusyahadahkan oleh pandangan roh kita. Ini kita akan temui bila kita belajar zikir. Kita mengenal Allah dengan melalui zikir dan tafakur. Bila sampai ke tazakur, kita dapat musyahadah, dapat mengenal Allah melalui dalil yang ketiga. Ayatun mashhudah. Contohnya tuan-tuan, contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada satu peringkat dia dah kenal Allah, bahawa Allah dengan qudrat iradahnya boleh menghidupkan orang yang mati. Tapi Nabi Ibrahim nak juga tengok macam mana Allah menghidupkan orang yang mati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi. Ingatlah kamu ketika Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Tuhannya Allah, ya rabbi, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Allah tanya Ibrahim. Untuk pengajaran kita, Allah Maha mengetahui. Tak perlu tanya, dia tahu. Tapi untuk pengajaran kita, maka Allah tanya, awalam tu'min, wahai Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahawa aku berkuasa menghidupkan orang yang mati? Apa jawab Nabi Ibrahim? Bala, bahkan ya Allah, aku beriman. Karena aku telah ada ilmu tentang qudrat iradahmu. Dengan qudrat iradahmu, aku beriman engkau boleh menghidupkan orang yang mati. Walakin yatma'inna qalbi. Akan tapi untuk menjadikan hatiku ini mutma'innah, meningkatkan imannya ke tingkat yakin. Jadi satu masa tuan-tuan, Allah tunjukkanlah resi-resi Allah, qudrat iradahnya di alam malakut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan, tunjukkan terus dalam pandangan roh Ibrahim alaihissalam resi-resi kami di alam malakut, kejadian di langit dan di bumi, supaya Ibrahim alaihissalam menjadi seorang yang yakin. Sudah beriman, jadi yakin. Ini tuan-tuan, dengan jalan kita berzikir, ilmu kita akan ditingkatkan oleh Allah ke tingkat makrifatullah. Iman kita akan ditingkatkan ke tingkat yakin. Berbagai hijab hati kita dibukakan oleh Allah, sehingga hati kita, pandangan hati kita, pandangan roh kita nampak resi-resi Allah di alam malakut. Ini semua dengan zikir. Tapi itulah, oleh kerana kita jarang ya didedahkan dengan ilmu zikir, kerana itu kita susah juga nak memahami, nak meyakini.